Terima kasih. Sebetulnya kalau dibicarakan kinerja, ya kita baru saja mulai. Jadi kita akan mendapatkan tugas dari Ketua Umum baru sekitar 2 bulan yang lalu. Kemudian kita segera mulai bergerak, mengumpulkan, mendata, dan sebagainya, sampai kemudian tim memiliki kesimpulan bahwa dalam rangka melaksanakan surat tugas dari Ketua Umum Gus Yahya untuk melakukan pendataan aset pendidikan, maka kita melakukan upaya digitalisasi. Ini yang sekarang sedang dijalankan. Kemudian hari ini kita melakukan bimbingan teknis untuk teman-teman di tingkat pusat. Jadi dari Ma'arif, kemudian Lembaga Wakaf, kemudian LPH, RMI, kita kerjasama dengan teman-teman dari lembaga itu, kerangkanya adalah untuk supaya kolaborasi antar lembaga. Ini sepenuhnya juga disupport oleh teman kita dari BPIS, Pak Inovasi dan Strategis. Selanjutnya nih, apa ya, sistemnya bagaimana Pak? Nanti kita akan melakukan pendataan di awal ini untuk 7 wilayah, Jawa plus Lampung. Dan ini wilayah-wilayah yang jumlah populasinya sangat besar, ya, baik populasi satuan pendidikan maupun kepemilikan aset. Jadi ini cukup berat menurut saya karena seperti ambil contoh Jawa Timur sendiri sudah jumlah itu sampai ribuan yang harus kita data, sehingga kita perlu hati-hati. Teman-teman di pusat harus pinter semua soal aplikasi ini, karena nanti sekretariat akan memiliki call center yang akan digunakan untuk menampung semua problem dan pertanyaan. Harapannya tentu saja nanti secara bertahap kita akan melakukan. Setelah BIMTEK di tingkat pusat, kita akan melakukan BIMTEK dan TOT di wilayah. BIMTEK untuk DKI dan Banten, kemudian TOT untuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, itu TOT. Kenapa? Karena jumlah satuan pendidikannya banyak banget. Tapi masih di dalam lingkup yang 7 wilayah. Masih di wilayah 7 tadi. Kira-kira perkembangannya Pak Kiai, kalau setelah 7 ini sudah terrealisasi, itu akan dikembangkan ya, seperti itu? Akan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kan di provinsi lain ada, tapi tidak sebanyak di Jawa. Nah, makanya relatif, secara kerjaan relatif lebih ringan lah kira-kira begitu. Makanya kita yang gede dulu nih, yang berat dulu lah sekalian. Jadi nanti untuk yang di luar 7 provinsi itu kita lakukan. Kan banyak ada juga di Bali, di Sulawesi, di Sumatera, ya, di Kalimantan. Ada juga sekolah-sekolah milik Nahdlatul Ulama, tapi jumlahnya tidak sebanyak di Jawa maupun Lampung. Sehingga ini kita selesaikan itu. Harapan kedepannya Pak Kiai, setelah aplikasi ini terrealisasi, harapannya dari IMU itu? Tentu saja kalau setelah data ini komplit, bisa kita sajikan secara akurat kepada pengurus besar, nanti kita mohonkan kebijakan dari Ketua Umum apa yang harus kita lakukan dengan data itu. Tentu saja salah satu amanat di dalam tim aset dalam surat tugasnya adalah memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul. Dan nanti kita lihat, kita belum tahu. Semoga tidak banyak masalah, semuanya berjalan baik lancar, sehingga nanti tinggal bagaimana pengurus besar akan memberikan asistensi, mungkin bahkan fasilitasi terhadap perkembangan sekolah-sekolah di lingkungan Ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan yang dibahas soal penataan aset-aset NU. Yang pertama dari Lembaga Ma'arif. Yang kedua yang dibidangi oleh saya adalah Lembaga Wakaf, yaitu tanah-tanah wakaf. Jadi tanah-tanah wakaf yang ada di PBNU ini kita lagi tata semua datanya, sehingga nanti menjadikan catatan buat PBNU mengatakan aset-aset dari PBNU. Nah, memang kendala sekarang ini belum adanya badan pengelola daripada aset itu sendiri. Dan daripada aset, kemarin kita sudah mengajukan usulan ke PBNU agar dibuatkan satu surat keputusan PBNU
yang membentuk badan pengelola aset. Nah, aset dan terus yang berikutnya setelah badan pengelola itu terbentuk, nanti ada lagi badan pelaksana. Nah, badan pelaksana itu yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di tanah-tanah atau di aset-aset PBNU di daerah-daerah. Karena kalau seluruhnya yang ngelolanya dari PBNU ini kan agak jauh ya, sulit, sehingga kita akan delegasi kepada daerah itu sendiri. Nah, yang masih rancu sekarang di Lembaga Maharif pendidikannya ada, asetnya ada, tetapi surat-suratnya tidak jelas. Ada yang tanahnya orang, tapi kita pakai. Ada juga tanahnya NU dipakai juga orang. Ini yang belum jelas. Nah, makanya ini belum dibuat satu penataan yang lebih baik agar pengelolaan aset ini menjadi satu apa yang namanya yang baik buat PBN. Sehingga kalau kita melihat dan kita ingin mengetahui berapa besar sih asetnya NU, nah, kalau sudah ada lembaganya kita bisa hitung. Jadi dari seluruh aset yang ada ini bisa ketahuan nilainya. Jadi bukan tanahnya saja, tetapi di atas tanah itu sendiri. Nah, ada juga aset yang bergerak, aset yang tidak bergerak. Inilah yang dibahas pagi hari ini dan sedang dilaksanakan bintek. Nah, bintek ini akan dilaksanakan ke seluruh daerah, seluruh wilayah. Saya kira itu yang disampaikan. Terkait targetnya sih. Kalau dari lembaga wakaf sih, kita dalam satu tahun itu berharap minimal itu 2.000 sertifikat terselesaikan. Tetapi pengelolaan, ya ini sangat pelik pengelolaannya. Karena mengelola itu kan butuh dana, butuh manajemen yang baik. Nah, setelah itu kita juga harus bisa mendelegasikan kepada badan pelaksana. Nah, kalau bisa dalam satu periode kepengurusan PBNU sekarang tuntas, nah itu saya anggap sudah luar biasa gitu ya. Begitu target. Terus kan ini ada abang pendidikan, ada pusat juga yang punya aset gitu ya. Terus ya, ada pusat juga itu, cara mengintegrasikannya gimana Pak? Jadi, ya makanya kalau sudah ada lembaga pengelola aset, itu akan menjadi satu. Jadi dari lembaga Maharif nanti masuk ke situ, nanti dari Muslimat juga masuk ke situ, lembaga perguruan tinggi juga masuk ke situ, nanti dari lembaga pondok pesantren juga masuk ke situ. Jadi ada dibagi 4 klaster kalau menurut saya. Nah, 4 klaster itu pertama klaster keagamaan. Nah, klaster keagamaan ini melibatkan adalah pondok pesantren, pesantren itu RMI. Nah, ada klaster lagi pendidikan. Ada di situ ada Ma'arif, ya. Ada juga nanti perguruan tinggi Ma'arif. Nah, terus juga ada klaster ekonomi. Nah, klaster ekonomi adalah nanti lembaga perekonomian dan pertanian masuk di situ. Nah, satu lagi ada lembaga yang pendidikan tadi itu masuk keagamaan. Jadi begitu. Nah, kendala yang dalam sekarang ini apa? Kendala dan tantangan? Kendalanya belum sinkronisasi koordinasinya. Kalau koordinasinya sudah sinkron dan peraturan dari PBNU-nya sudah jelas, sudah ada, itu pasti kita bisa laksanakan. Ini kita nunggu peraturan dari PBNU yang belum. Karena ini pembaruan ingin menjadikan satu apa holding di PBNU. Terakhir nih Pak, harapannya Pak, Harapan saya kegiatan ini agar bisa segera terselesaikan sehingga cita-cita Ketua Umum menjadikan holding di dalam pengelolaan aset itu bisa tercapai. Jadi nilai aset seluruhnya ada di PBNU bisa terlihat jumlah besarnya berapa. Itu harapannya.